Negeri Sakura Jepang memang terbukti banyak menghasilkan generasi wanita cantik. Jangankan kalangan artisnya, masyarakat biasa pun wanita di Jepang memang terkenal akan kecantikannya. Kecantikan ala orang Jepang sendiri adalah kecantikan yang memiliki khasnya tersendiri. Nah, bagi kamu yang saat ini sedang mencari referensi artis cantik asal Jepang, kali ini Koko Japan akan bantu dengan kasih referensi deretan 10 artis cantik asal negeri Sakura. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Yang pertama, Kasumi Arimura. Di Jepang sendiri, aktris cantik satu ini memang sangat populer. Ia juga banyak membintangi iklan, berbagai serial drama maupun layar lebar. Aktris cantik kelahiran 13 Februari tahun 1993 ini, saat ini telah menginjak usia 28 tahun. Meski begitu, parasnya yang cantik tetap menggoda kaum laki-laki. Yang kedua, Mei Nagano. Bagi para pencinta drama Jepang, nama Mei Nagano mungkin sudah tidak akan asing lagi. Mei sendiri adalah salah satu artis papan atas asal Jepang yang banyak membintangi berbagai film. Aktris yang berasal dari Tokyo, Jepang ini kini telah menginjak usia 21 tahun. Widih, masih muda banget ya. Tidak heran, Mei sendiri juga sangat terkenal di Indonesia. Yang ketiga, Minami Hamabe. Nama aktris cantik satu ini mencuat hingga populer hingga sekarang lewat drama yang dibintanginya, yaitu Hanohana dan juga I Want Eat Your Pancreas. Wajahnya yang sangat cantik ditambah imut ini memang sangat menggoda kaum lelaki. Hingga saat ini, Minami Hamabe berusia 21 tahun. Jangan salah guys, karena dibalik parasnya yang sangat cantik, ia juga jago dalam membintangi karakter lawak. Referensi doramanya bisa kamu klik link di deskripsi video ini. Yang keempat, Nana Komatsu. Aktris yang memiliki gaya khas rambut dengan poni rata ini selalu menempati deretan aktris cantik asal Jepang. Aktris kelahiran Tokyo, 16 Februari 1996 ini, kini telah menginjak usia 25 tahun. Tapi jangan patah hati ya guys, karena dia udah punya pacar, dan pacarnya merupakan kalangan sesama artis bernama Masaki Suda. Kabarnya, ia telah menjalin hubungan dengan Masaki Suda sejak tahun 2019 lalu, usai chinlock dari drama berjudul Ito. Yang kelima, Kana Hashimoto. Kana sendiri memang selalu menjadi idola para kaum lelaki karena wajahnya yang sangat cantik. Aktris yang pernah menjadi idol ini, kini menjadi salah satu aktris yang sukses memiliki banyak penggemar di Jepang maupun di luar negeri, tak terkecuali di Indonesia. Di balik wajah cantiknya, Kana juga sangat jago memainkan peran sebagai karakter lawak. Hal ini terbukti karena ia pernah berperan di dalam salah satu live action berjudul Gintama. Yang keenam, Satomi Ishihara. Aktris cantik yang memiliki nama asli Kuniko Ishigami ini adalah salah satu aktris senior asal Jepang. Satomi juga merupakan pemeran karakter Hanji di live action Shingeki no Kyojin. Saat ini usia Satomi sudah menginjak 34 tahun. Tapi jangan patah hati ya guys, karena dia dikabarkan akan segera menikah dengan laki-laki dari kalangan non-selebriti. Yang ketujuh, Haruna Kawaguchi. Bagi kalian yang pernah nonton live action One Week Friends, pasti tidak akan asing lagi dengan Haruna Kawaguchi, karena ia adalah pemeran utamanya. Soal kecantikan wajahnya, memang sudah tidak diragukan lagi. Aktris yang berasal dari Nagasaki, Jepang ini telah terjun ke dunia entertain sejak usia 12 tahun. Saat ini sendiri, Haruna telah menginjak usia 26 tahun, karena dia adalah wanita kelahiran tahun 1995. Yang kedelapan, Yui Aragaki. Bagi kalian penyuka drama Jepang tahun 2000-an, pasti pernah lihat aktris cantik satu ini. Ia sering banget mengisi berbagai drama terkenal. Salah satu judul film terbaiknya adalah Sky of Love Koizora, yang bermain peran bersama almarhum Haruma Miura tahun 2008 lalu. Meski usianya kini menginjak 32 tahun, wajah Yui Aragaki sendiri tetap mempesona. Yang kesembilan, Haruka Fukuhara. Aktris cantik satu ini merupakan salah satu multi-talent, karena bukan hanya jago berakting, ia juga merupakan seorang seiyuu dan juga penyanyi solo. Salah satu singlenya yang cukup terkenal berjudul Mikang Seina Hikari Tachi, yang juga merupakan lagu ending dari anime Boruto. Aktris berusia 22 tahun ini telah menyalurkan bakat entertainernya sejak kelas 1 SD yang bekerja sebagai model. Yang ke-10, Suzu Hirose. Aktris cantik satu ini merupakan langganan berbagai acara drama televisi Jepang. Ya, di Jepang sendiri memang Suzu Hirose sangat terkenal. Meski usianya baru menginjak 22 tahun, Suzu Hirose sendiri telah banyak meraih penghargaan bergengsi sebagai aktris pendatang baru. Waduh, udah cantik, berbakat lagi ya guys. Nah, itulah tadi 10 aktris cantik asal Jepang yang bisa jadi referensi buat kamu. Paling suka sama siapa sih guys? Bisa langsung komen di bawah aja ya. Bagi kamu yang tidak ingin ketinggalan berita update soal Jepang, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasi agar kamu selalu update berita tentang Jepang. Sampai jumpa di video selanjutnya.